Enggak, sebenarnya jadi emang beneran cari guys. Jam 2.32 dari rumah jam 12. Gila, Bandung macet banget. Oke guys, sekarang udah sama Aipudin ya. Kita mau ke Garut nih, dari rumah dari Buah Batu ke Setiabudi. Sekarang Bandung weekdays itu 3 jam. Di mana teh Pak? Di daerah Bubat. Bubat. Sampaikan ke dia. Sampai ke dia 3 jam. Dari jam 12 sampai jam 3. Sekarang jam 3 mau ke Garut. Nggak tahu nanti nyampe Garut jam berapanya. Pokoknya Bandung guys. Juara lah gitu. Juara. Macetnya. Jadi sekarang saya mau menculik Bang Aep karena dia lagi DPO. Amit-amit Pak, galau DPO naon, Aep mah teu naon. Daftar pencarian orang ganteng. Oh iya, orang ganteng. Enggak, sebenarnya dia emang beneran cari, guys. Tapi enggak udah dicari ngapain dicari? Dicari ku. Jadi kemarin itu kenapa Bang Aep? Iya, dicari. Bener kan, dicarinya. Tuh dicari, gara-gara konten. Gara-gara konten sih Pak. Cuman nya Aep teh. Kunaon, kunaon coba. Kieu Pak, Aep teh kan kontenna teh tah aya tah. Di nya. Pusing. Anu eta. Nya maksud abi teh da abi mah teu ka semua, maksud anu ditujukeun ku abi mah ka oknum nya panya. Ayeuna, ayeuna siga abi jiga nu gelo naon? Kan eta teh jika anu mengayomi urang mah nya urang jual kitu wantun-wantunnya. Nya bener. Da abi nya mah mungkin atuh pa wantun eta. Sedengkeun anu mun urang aya masalah naon teh ngalaporanna ka saha deui. Bener. Leres teu? Bener. Mah mungkin abi ngawon-ngawon naon? Nya eta gitu. Nya. Itu mah ya, penerimaan perspektif na we beda nya, benten pangitan jadi... jeung lepat di abi teu pake oknum Pak. Oh. Lepat di abi aya abi mah enggak nyebutin oknum ya. Lepat di abi eta. Jujur abi mah lepat we gitu. Enggak apa-apa dah, namanya juga manusia ya. Yeah. Tepatnya salah sama hilap. Itu teh berarti bikin videonya pas kita lagi di Pangandaran ya. Iya, yeah, pas abi weekend. Nah, itu salahnya coba kalau ikut ke Pangandaran. Pasti mal terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Atau udah enggak jadi, guys. Penting-penting juga enggak terjadi. Pulang di Pangandaran, entenya kamarinya, temennya. Itu kamari. Kayak nama, tapi bikinnya pas di Pangandaran, aduran ke di Pangandarannya. Tuh coba, kerelah jadi pelajarannya. Tapi kumah mangai pada deg-degan tuh. Jujur aing ngarawas deg-degan mah, nyedeg-degan sih. Dah aep tara biasana, aep mah orang banyak. Alim-alim cari masalah sih Pak. Alim sih Pak. Si alim sih, komo si. Ulah dicari lah masalahnya. Benar ulah. Nyan artos aya nama. Nya, aya nama. Mata kaib nyungkan dihapuntan we bilih aya nu kasinggung atau napi kumaha hapuntan pisan ti abdi mah. Tapi udah clear ya masalahnya. Udah clear aib, udah permintaan mah. Udah datang juga ke Polsek ya. Udah klarifikasi, udah bikin video juga ya. Udah bikin video juga. Jadi ini lagi sama istri Mang Aep sama istri Asel juga. Kita mau ke Garut, mau ziarah guys ya, mau ziarah ke nenek. Sama mau main aja lah. Atuh Pak Asel, kali-kali kan sekarang mah kan di YouTube Aep teh enggak Aep doang, sekarang mah ada istri Aep juga. Coba tanya Cik, istri Aep atau gimana? Suruh ngobrol Cik Pak Asel. Kek ku etanya nanti guys. Tes. Jadi sekarang biar belajar dulu, jadi biar ntar teh nggak kaku. Ntar kayak kuis si Abi ditaruh sana. Oh siap. Di podcast kena sugar aja yang isi di mapan. Biasanya sok ganeng aja yang pemegang kan sok isin. Cicing kan si tata mah cicingan isinan. Cicing jual keluar sangu hiji. Iya, itu sulap. So jadi kita ini macet-macet tak. Alah. Wah ngeri gitu Pak. Ngeri. Oh itu tarik motong jalan. Oh biasa motong jalan kan itunya. Luka ya peternak enggak di. Enggak bisa kemana. Enggak bijol-bijol di situ. Bijol-bijol di situ.
Gue teh nggak pernah guys liburan sama Mang Aep. Kalau sama anak-anak udah sering berarti. Sama Poleka apalagi? Sama Poleka mawa udah enggak sih, nggak sering sih. Cuman udah sering di dekat-dekat kota mah udah. Sama Mang Aep belum, kemarin nggak jadi. Pertama kali ini teh Aep, alhamdulillah Aep mah tara liburan kemana-mana. Padahal kemarin teh kalau ke Pangandaran teh saya mau nyiksa di badan rambut. Oh, Aep bolangan. Ah, sayangnya mau rek di bebaskan, rek kadinya rek naik. Nah, kemarin teh apa sih teh? Tah, kan dua kalinya. Naon teh? Nya eta abi naik banana boat. Aduh cepat nih. Nu dibalikin, etama seperti si enteng, tah panu kadua na anjir nu edan mah. Kumaha? Apa ya itu namanya sih lupa? Nggak tahu, aku juga namanya. Etama langsung kabeh merot. Etama kumaha di tengah ke tengah laut. Sami kos gitu nu tengah laut tuh di wah dibantang banting. Etama kabeh buat nagi anjir. Oh nu hibar-hibaran gitu? Nu nyepengan orang gitu? Oh nyepengan kieu, tah etama tak. Etama nu ngapung-ngapung. Ah tuh ayam gampang panu gitu mati. Benernya. Benernya tah, kada eta. Mau. Kata masih Mang Tino, Ilham kan kuduna limaan, jadi ditarunda heula ngadadak embung. Hayo lah itu buru, ah moal ah cah. Sok weh, soak meureun ningali abi ge ngapungna edan pa jauh pisan. Tapi pakai pelampung kan? Pakai pelampung, tapi kan tabrakan kan koong weh. Koong weh, ngalanya dari tengah laut, jabanding sampahnya loba pisan. Soalnya? Wah. Oh, tah buat yang di Pangandaran tuh jangan buang sampah. Eh, katanya sampah kiriman, Pak. Oh, sampah kiriman. Jadi ayo komen channel sekalian padahal membersihin sampahnya channel. Jadi kontennya bagus. Dua poe eta lamun dibersihin ke orang mau beres-beres. Iya, tuh. Yang emang bagian lain bagian apa sih? Heeh. Ah, abi mah alim pencitraannya bisa pajalkeun numpang-umpung aya sampah dibersihan. Padahal mah kaanya tahna be aja, tah abi mah tarak kitu akeun we. Soalnya ada petugasnya sendiri. Dan lagi kita juga udah buang sampah yang dari pesisir mah udah, cuman yang akan pernah habis karena itu mah kiriman dari Cilacap. Pantai Timur teh kiriman cenah nelayan teh nah dia sadungi ka dinya. Kan hujan wae meureun angin gede. Kenapa Pak ini sampahnya jadi banyak banget? Ya cenah apa namanya? Sampah kiriman si Cilacap. Jadi kita ini di Garut naik bobo di mana? Bebas. Kalau Aep mah bebas ayo. Orang nge-camping mah di makam si neneknya. Gak lupa. Padahal itu si tete cenah naik horor-horor langsung. Oke, itu mah wengi. Aya tempatnya di situ. Kok Aep WhatsApp lo baru dah. Rencangan Aep ke Pungkur. Tah eta urang kita explore. Sok jujurigan. Ayo explore. Iya we di kuburan nenek abi. Dirinya so sugana si nenek keluarnya iya parah jangan ngajak ngobrol abis terus kangen ke si nenek itu sebenarnya ya kan sekarang kayak itu nyawangina merena jual keluar si nenek ada tapi di nu keluar si nenek gede temenin si nenek itu mah iblis yang menyerupai mungkin mentah jinkorin nah si nenek mah menyerupai terus di Dalam kubur. Terus mam tacan? Aman, Bos. Abi mah tacan? Aya tuh nang makan heula. Makan heula yeuh kewenya. Aya. Terus asup cileunyi. Anu nyunda-nyunda tuh, Pak. Di dieu zona merahnya. Iya tuh. Wah, gelo meni di dieu pisan. Strawberry weh. Oh, ternyata Sunda. Da asup strawberry. Ternyata Sunda. Abi mah campur liwet. Liwet, enak. Kan minumanana enak. Merah kamu belum pernah. Ini bukan strawberry. Strawberry asup strawberry. Asam strawberry. Guys. Jadi narongkrong kieunya. Jadi kita iya deui, Pak. Ya. Kan kita jadi penunggu. Ya cepat atau lambat juga kita pasti kembali ya. Jadi kita ini lagi ada di pemakaman Joglo, guys. Ya di pemakaman nenek. Kita udah jarah juga tadi. Udah ada yang kesini juga karena rumputnya udah makin naik. Tapi kita mau pulang, mau makan, kita kebetulan belum makan sih. Mogok guys. Akinya soak gara-gara lampunya lupa dimatiin. Wah lupa beli gas. Sabar udah. Tuh guys, ini lagi di Garut guys.
Jadi ini lagi nungguin shop and rep datang ya. Untuk ganti mesin, mesin ganti aki yang baru. Mudah-mudahan aman dan lancar ya nanti pas pulang ya. Asal sok sardi guys, mun ka dieu teh ingat si nenek gitu. Di jemper kurang tadi teh. Teu ieu na hurang kita nu modian.